rumput putih juga, atau bisa jadi rumput hitam, ya, sama-sama pakai bagian. Termasuk kayak itu ya, atau lumping kayak gitu? Iya, iya itu sama, sama itu kerasukan sama itu. Walaupun nah, yang itu kalau main kan saya lihat itu dikasih minyak dulu apa itu? Iya maaf, dia nggak sadar kalau dia itu bisa makan beling gitu loh. Hmm. Padahal banyak onde-onde, kenapa masih makan beling? Nah itu jadi, ini gak sadar, itu di luar sadar, kalau aslinya gak bakal mau. Ya, apalagi kalau dia orangnya gak bakal beli gitu kan, merusak badan gitu kan. Kau bisa, karena gak suka. Iya, Ustaz, maaf sedikit ya. Iya. Ustaz, bagaimana kalau kita sedang berpikir, bacaan Al-Fatihahnya tidak benar? Atau bacaan Al-Ikhlasnya, atau yang lain, apakah akan ampuh? Ya, insya Allah, ya kita, insya Allah. Dan kalau misalkan nanti yang dirugian ngomong, salah tuh bacaannya, intikomnya kurang itu, mana ikhlasnya? Pernah kayak gitu kan? Itu sedang kesakitan pak sebetulnya pak. Cuma dia mengalihkan dia kita berhenti gitu, ya nggak ya? Diulang-ulang pak. Yang tadi itu diulang lagi, diulang sampai berkali-kali sampai keluar pak. Ya sakit. Sakit sebetulnya. Kecewa ya. Iya, sakit lah. Yakin, minta maaf karena rukyah itu doa. Rukyah bukan kehebatan kita, bukan kehebatan yang baca, tapi kehebatan Allah. Kita mohon Allah ya Allah hilangkan ini. Hilangkan. Sampai banyak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biar ambil lebih besar, mohon ya Allah hilangkan ya. Hilangkan. Kita keluar gitu. Keluar ya. Kita keluar ya. Ya. Insya Allah gitu. Sampai memusnahkan. Iya. Atau kalau musnahkan, ya Allah hilangkan dan musnahkan. Apalagi kalau di dalam air, media air. Ya ditetes di air ini, atau waktu kita baca air. Pasti gini, ya Allah menjadikan molekul-molekul dari air ini sebagai penghancur ya, untuk menghilangkan makhluk jahat yang ada dalam tubuh anak saya. Kita gitu aja. Ya Allah jadikan molekul-molekul di air ini, itu pengaruh di air itu. Jadikanlah molekul-molekul yang sebagai penghancur dan pemusnah untuk menghilangkan makhluk jahat yang ada di tubuh siapa ini. Kita bacakan itu. Ya insya Allah, bacakan. Allah akan akan insya Allah. Sudah mukia, ditambah diminum, ditambah dimandikan, dua macam insya Allah. Allah akan. Baik, Ustaz, semua nanya. Kalau ya. Sejalan, mau menakal guna-guna gimana? Guna-guna? Kita gak tahu ya. Kita makan di mana gitu atau minum di mana ternyata kan makanan minuman itu udah oh iya bagaimana namanya caranya pertama yang tadi saya sampaikan setiap ada sholat subuh pada asar ya baca tadi itu insyaallah ain juga akan nggak kena mak kalau penyakit ain guna-guna juga pelet apalagi kalau kita sering ke gendam ya hipnotis setiap ada sholat subuh pada asar Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, ayat kursi, Ahmad tadi Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 ya, Allah Allah InsyaAllah sama Tak enak insyaAllah baik, Ustaz waktu juga ya baik, ini terakhir Ustaz kan dulu kan di media sosial viral ya ada orang yang lagi foto bareng ternyata di belakang itu, di fotonya itu terpotret ada jin atau ada hantu itu indikasi apa saja? Terus ada juga pengalaman waktu di pondok anak santri itu ketika makan bareng kalau lihat nasi itu kayak gelatung jadi dia nggak mau terus kalau lihat apa mie itu katanya kayak cacing jadi dia nggak mau makan mie. Nah itu indikator apa saja? Apa pengaruh dari jin atau yang lainnya? Terus solusi apa tercepatnya gimana sih? Iya. Atau gimana? Iya. Pertama kalau misalkan kita foto di suatu tempat tiba-tiba kok tadi cuma 4 kok ada 5 gitu kan? Yang 5 siapa gitu kan? Nah ini iseng ya, itu jadi iseng aja. Ini nggak ngefek nggak apa-apa gitu nggak ngefek. Ya apalagi kalau di salah satu di antara mereka itu ada orang yang rajin ibadah itu biasanya itu mereka nggak suka. Ya ada yang rajin ibadah, rajin apalagi sholat malam itu mereka nggak suka. Itu kebanyakan itu karena itu pasti pas biasa itu saya kemarin biasa gitu kan menyerang masih nggak terlalu ini lah gitu kan itu kan berani mereka berani menampak jadi mereka tuh untuk menampakkan itu butuh power pak butuh power sehingga bisa tertampak tapi mereka tuh lemah ini kayak di shelter lain lah ya kan lain
kafe itu kurma. Ada pemain yang bisa menawarkan budaya gitu kan, dan itu akan tertangkap oleh orang yang namanya lemah, ya kan. Nah, kalau dia sudah ada koneksinya, misalkan beda ya sama orang yang punya ilmu tertentu ya, kayak ilmu hikmah itu kan, dia udah ada hodamnya di dalam diri, bisa melihat gitu kan. Nah, jadi hal seperti itu tadi kata orang ini banget ya, gak masalah ya. Kemudian yang kedua ini, kenapa kok setiap makan kok melihatnya kok kayak gak beres gitu ya, ada lagi. Jadi itu indikasi pak, itu indikasi kuat terkena gangguan jin, dia perlu dirukyah. Rukyah dari apa? Pertama dari bacaan, pegang umumnya sama ini dua, ini diatur namanya umul mukis dalam ilmu bekal. Umul mukis ini apa namanya, hampir puncaknya penyakit di atas orang yang kena sihir di atas ini ya, sihir bisa jadi dia disihir atau di kena gangguan di atas dari sini. Dia dibacakan, kemudian ditiupkan. Yang kedua, melalui media air. Kita bacakan rukyah dengan kalimat yang tadi, kemudian diminumkan. Insya Allah, ya. Kalau lebih maju lagi, kita bacakan di buat mandi. Mau lebih maju lagi. Ya, wallahualam. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencadur iman kita, menginspirasi iman kita agar lebih dekat pada Allah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jemaah yang setidaknya perlu konsultasi dengan Ustaz Iqbal Fauzi, kami sudah share di WA grup jemaah Ikhlas, nomor beliau dan tempat beliau, dan mungkin yang butuh bekam juga atau produk-produk lain yang diperlukan bisa menghubungi di WA yang ada di WA grup jemaah masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.